Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam STIT Yogyakarta. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah inayah kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan milad STIT Yogyakarta yang ke-28 dengan tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam, turja syafa'atuhu min wada ila yaumil qiyamah. Semuanya yang saya hormati dari audiens STIT Yogyakarta saat ini telah merayakan milad yang ke-28. Tentunya bukan suatu hal yang mudah bagi STIT Yogyakarta untuk mengemban amanah. Namun dengan semangat juang, ruhul jihad dan ruhul mudaris sehingga kami semuanya melakukan perubahan dari tahap ke tahap untuk selangkah lebih maju. Sampai sekarang STIT Yogyakarta sudah memiliki jurnal-jurnal bereputasi, kemudian kerjasama nasional dan internasional, kemudian pengabdian masyarakat nasional dan internasional, hingga sampai memiliki penerbitan dan sebagainya. Kami kawal sedemikian rupa untuk kemajuan STIT Yogyakarta. Saya Karis Mujahada, selaku Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIT Yogyakarta akan senantiasa mengawal STIT Yogyakarta untuk dalam penelitian dan pengabdian masyarakat serta publikasi ilmiah dan kerjasama internasional dalam pengabdian masyarakat. Tentunya butuh dukungan yang keras, butuh dukungan yang luar biasa dari semuanya dan saya sendiri tidak bisa apa-apa kecuali kita bersama-sama. Bersama-sama membesarkan STIT Yogyakarta menjadi sebuah universitas adalah suatu mimpi yang akan terselenggara. STIT Yogyakarta maju, jaya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.